Siapa sih yang gak kenal dengan Jarvis-nya Iron Man? Gak cuma sekadar AI yang memudahkan pekerjaan, Jarvis juga bisa nyapa pemiliknya kayak gini. Hello, Green. Eh, ada suaranya juga tuh ternyata. Iya dong, Green. Loh, kok cadel? Au, sakit. Oh, suara kamu tuh dari tadi. Iya, guys. Ya, taunya bohongan ya, geng. Tapi bukan hal yang mustahil loh membuat Android menyapa nama kalian. Meski emang gak bersuara layaknya si Jarvis sih. Dengan demikian, Android ini bakalan semakin ngegambarin pribadi kalian dan jadi milik kalian seutuhnya. Mau tahu caranya? Gunakan aplikasi HiLocker. Dengan HiLocker, Android akan menyapa nama kalian setiap kali kalian hendak membuka kunci smartphone Android. Selain membuat tampilan lock screen kalian jadi keren, cara menggunakannya juga cukup mudah kok. Setelah menginstal dan mengatur nama, berikan akses ke Notification Access. Tujuannya agar HiLocker mampu menampilkan pemberitahuan yang masuk ke Android kalian. Kalian juga bisa akses jadwal tanpa harus membuka HP loh, geng. Canggih kan? Kalau kalian pakai password, PIN, atau pola untuk ngamanin Android, sebaiknya matikan dulu, biar nggak harus repot-repot dua kali membuka kunci. Kalau udah selesai, nantinya kalian bisa buka notification yang masuk dengan menggeser ke kanan atau mengabaikannya dengan menggeser ke kiri. Keren kan? Dan nggak lupa, nama kalian bakalan disapa loh. Kalian bisa milih 3 macam unlock style, geng. Khusus buat style iOS, kalian bisa berikan pengaturan tambahan biar makin seru. Gak hanya bikin Android semakin pribadi lantaran menyapa nama aja, HiLocker juga ngasih pengalaman mengamankan Android yang makin seru. Walau kalian udah menonaktifkan fitur kunci di Android, kalian tetap bisa menambahkannya kembali lewat HiLocker. Eits, masih ada satu lagi kelebihannya. HiLocker dilengkapi dengan fitur Smart Unlock. Kalian bisa membuat Android tetap terbuka saat terkoneksi dengan Wi-Fi yang kalian percaya. Gimana? Keren kan? Nggak cuma bikin tampilan Android jadi keren, tapi juga membuatnya tetap aman. Tulis komentar kalian di bawah dan saksikan video jalan tikus lainnya.